Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebanyak 1,500 helai jalur gemilang diedarkan kepada penduduk dan perimis daerah Sabak Bernam sempena kempen kibar jalur gemilang. Menurut pegawai daerah Sabak Bernam, Amri Ismail, program yang dilaksanakan Jabatan Penerangan itu diadakan bagi menyemarakkan kembali semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Kita harap menjadi sebagai pembakar semangat untuk kita semualah, bukan hanya warga kerja di jabatan-jabatan kerajaan tetapi juga untuk semua penduduk, tak kira lah apa jua latar belakang mereka, agama, kaum dan sebagainya, supaya terus bersama, tidak melupakan tentang apa ni kepentingan untuk kita saban tahun merayakan ataupun meraikan apa ni kempen dan sebagainya sempena memperingati ulang tahun apa ni kemerdekaan kita, negara kita lah. Jadi dengan harapan kita akan sentiasa terus sedar dan melaksanakan tanggungjawab kita sebagai rakyat, terutama sekali di masa ketika kita sedang menghadapi pandemik COVID-19 dengan suasana yang agak mencabar kepada kita semua. Amri berkata pengedaran jalur gemilang dilakukan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ketat sebagai langkah pencegahan COVID-19 yang dibantu oleh aktivis Pusat Maklumat Rakyat Sabak Bernam. Tambah Amri, selain mengagihkan jalur gemilang, turut dilaksanakan Info on Wheel Merdeka yang akan melawat ke 15 lokasi sekitar daerah berkenaan. Istimewanya tahun ini, pendekatan yang berbeza dalam hebahan dilakukan dengan menerapkan unsur budaya setempat seperti penggunaan bahasa Jawa dan Banjar serta berpantun. Bertemakan Malaysia Prihatin, pelbagai cara dilakukan untuk menyemarakkan Hari Kebangsaan walaupun negara masih diancam pandemik COVID-19. Ia bagi menyemai rasa cintakan negara dan meningkatkan semangat patriotik. Kira-kira 500 kek cawan atau cupcake Malaysia Prihatin dan Jalur Gemilang diedar kepada orang ramai di Pusat Pemberian Vaksin PPV IDCC Shah Alam. Menurut Pengerusi Wanita Muda Shah Alam, Salbiah Putih, program bertujuan menghargai petugas barisan hadapan serta penerima vaksin. Kami mahu menyemarakkan aktiviti Hari Kemerdekaan. Bagaimana dengan saranan Perdana Menteri kita untuk keluarga Malaysia yang prihatin. Jadi hari ini kami bersama-sama dengan masyarakat sekitar, dengan penerima vaksin untuk menyambut Hari Kemerdekaan. Saya yakin dan percaya semua telah cakna dengan apa yang telah berlaku di negara kita dengan wabak COVID-19, dan saya yakin dan percaya kita akan bersama-sama menanganinya ya, dari segi ekonomi, dari segi kesihatan. Jadi kempen Semarak Merdeka itu akan dijadikan sebagai program tahunan NGO berkenaan. Kebenaran solat berjemaah di surau dan masjid untuk individu yang lengkap vaksinasi COVID-19 dapat kembali mengimarahkan rumah ibadat umat Islam di Selangor. Pengerusi Gabungan NGO Selangor, Datuk Nazilah Idris berkata bagaimanapun keputusan itu tertakluk kepada pihak berkuasa agama negeri. Dan sempena bulan kemerdekaan ini, saya bagi pihak NGO Negeri Selangor mohon supaya kerajaan negeri dan juga Majlis Agama Islam mencari solution untuk dapat imarahkan surau dan masjid. Kita juga sanggup untuk memenuhi ataupun mematuhi SOP daripada MKN dengan penjarakan, dengan juga semua yang boleh masuk ke surau mesti dah ada 2 dos vaksin melepasi 14 hari selepas dos kedua vaksin. Sementara itu, Pengerusi Surau Al-Insyirah Bukit Tinggi Kelang, Zulkifli Osman berkata kebenaran menunaikan ibadah di masjid dan surau di Selangor merupakan perkara yang dinantikan penduduk sekitar. Supaya surau kita ni dapat diimarahkan lagi. Sekarang yang ditetapkan SOP oleh JAIS seramai 6 orang. Jadi kita memohon kepada Jabatan Agama Islam, khususnya kepada Pembawa Duli Yang Maha Mulia, supaya kita dapat menambahkan lagi kita punya jemaah surau untuk solat berjemaah.
Itu pun kita terpaksa mengikut SOP yang ditetapkan oleh MKN lah. Terdahulu, Persatuan Gabungan NGO Selangor menyampaikan bantuan seperti barangan keperluan asas, jalur gemilang serta alatan pencuci tangan kepada penduduk di Bandar Bukit Tinggi 2, Klang. Laporan itu menutup perkembangan dari Selangor. Salam hormat dan kembali semula ke Angkasa Puri.